Siswa lulusan SMA dan SMK yang sedang mencari beasiswa, Anda bisa mendaftar beasiswa pendidikan dari Bank BCA tahun 2024. Bersumber dari situs karir.bca.co.id, pendaftaran beasiswa tahun 2024 ini adalah beasiswa untuk tahun ajaran 2025 nanti. Pendaftaran beasiswa kali ini dibuka dua program beasiswa. Program beasiswa BCA yang dibuka adalah Program Pendidikan Teknik Informatika atau PPTI, dan Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan atau PPBP. PPTI merupakan program beasiswa dari BCA yang ditujukan untuk siswa lulusan SMA-SMK sederajat yang memiliki minat di bidang teknik informatika. Sedangkan PPBP adalah program beasiswa yang diberikan BCA yang fokus pada bidang bisnis dan perbankan. Cakupan beasiswa BCA tidak hanya kegiatan belajar di dalam kelas, penerima beasiswa juga wajib mengikuti program on-the-job training di unit kerja BCA, mendapatkan pembekalan soft skill, seperti kepemimpinan, kerja tim, pembentukan karakter dan perencanaan keuangan. Program pendidikan ini akan berlangsung selama 2,5 tahun dan bertempat di BCA Learning Institute. Ada pula cakupan beasiswa yang diterima oleh peserta di antaranya. 1. Buku pelajaran yang disediakan sepanjang program pembelajaran berlangsung dan laptop, khusus PPT. 2. Bebas biaya pendidikan dan dapat uang saku bulanan. 3. Kesempatan magang dan penawaran kerja di BCA. 4. Dormitory, shuttle bus, dan makan siang. Persyaratan beasiswa BCA. Siswa yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa dari BCA ini, wajib memenuhi persyaratan berikut ini. Warga negara Indonesia, siswa atau siswi kelas 12 atau lulusan SMA, khusus PPT jurusan IPA, atau SMK, khusus PPT jurusan yang berkaitan dengan teknik informatika, berusia maksimal 19 tahun saat mendaftar. Rata-rata nilai rapor kelas 10 hingga 12 minimal 7,50. Rata-rata nilai matematika atau nilai produktif minimal 7,50. Tidak pernah tinggal kelas dari SD SMA atau SMK. Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Lulus dalam proses seleksi. Jika nilai rapor siswa belum keluar saat mendaftar, bisa diisikan dengan angka 0,00 pada kolom nilai rapor kelas 11 semester 2. Tahapan seleksi yang akan diikuti oleh calon penerima beasiswa yaitu seleksi administrasi, tes online, tes psikologi, wawancara 1, wawancara 2, dan tes kesehatan. Program beasiswa ini bukan program ikatan dinas. Meskipun demikian, peserta bisa berkesempatan untuk mendapat penawaran kerja di BCA. Pendaftaran beasiswa dari BCA ini dibuka sejak tanggal 1 April 2024 hingga 13 September 2024. Siswa bisa mendaftar secara online melalui laman karir.bca.co.id.